Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi DMC Racing. Nah, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kali ini akan jenguk project kemarin, project motor slip engine yang ada di bengkel Dog Speed. Dan saya di sini nggak sendiri, tentunya bersama ini ada kemarin yang wow motornya nih. Dari oke kita langsung minal saja. Minal aidin wal faidin. Oke, Bro. Sekarang kita sudah berada di bengkel, kita jenguk motornya. Tuh di sini. Oh, belum ada bannernya, entar lagi proses bikin katanya bengkelnya. Oke, ini dia project kemarin bikin motor drag Yamaha Jupiter Jet slip engine. Ini ada project baru Ninja no ya? Hah? Is. Ninja Kiss ya tuh. Aduh. Ini juga ada Mio, masih dalam proses biasalah riset-riset, masih lama ini mah kayaknya nih. Yang Mio juga euy. Terus ini ada Mang Deki ada juga ini bapak mekaniknya nih. Lagi apa bapak mekanik? Biasa bae urang mah. Hari ini gitu. Nah, untuk bagian rangka motor ini rangka menggunakan rangka Yamaha Vega R New. Tapi udah di custom, dibolong-bolongin. Terus tanknya juga udah dipotong. Jok pakai pelat, cuman di ini dipakai non itu teh pons tapi kurang kandel ini ponsnya, kurang kan. Terus bagian pak kemarin ada yang nanya untuk bagian sehar ukuran berapa. Kalau sehar ini ukurannya 66 klep seberapa? Kalau klep ukurannya 3429. Jadi CC-nya dihitung-hitung 180 cc, belum nyampe 200 sih. Ban depan menggunakan FDR. Hah? FDR nih, itu ada bacaan FDR. Terus pelek pakai Hah? Pakai Rossi. Nah, next video kita akan ini palingnya ganti alu-alu. Pakai yang kemarin kan saya udah beli, pakai punyanya VRG, terus stangnya juga kita ganti. Next video. Nah, bagian karbunya ini pakai Keihin ukuran 4. Seberapa? 34. Bagian sok nih custom nih, wah gimana soknya no name custom. Terus bagian belakang pelek sama menggunakan Rossi, dan gear belakang ini gear ukuran 34. Bagian depan ukuran berapa? 15. Dan ban belakang kita menggunakan Atmedas. Benar. Bagian pengapian kita Tetalos, dan ini CDI kita punyanya BRT, tapi BRT ini yang lama kalau nggak salah nih. Kita mungkin project kan ini masih ada 3 nih. Motor kita bikin aja dulu, yang rapiin dulu motor yang drag slip engine yang ini dulu, kita rapiin dulu, kita bikin percantik. Terus kalau udah satu ganteng kita lanjut ke Mio. Mungkin masih lama sih prosesnya juga. Oke, mungkin segini aja video kali ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nih, ada orang Bandung nih. Gimana orang Bandung? Oi. Bandung. Nih, wah, ya. Arega itu cuma. Oke, sekian dan terima kasih.